don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pantun baru untuk PRK Sungai Bakap dari Datuk Ahmad Mazlan. Okey, tuan, mari kita dengar ucapan Datuk Ahmad Mazlan. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Pantun baru berbunyi begini: buah stroberi, buah langsat, setiap waktu dapat dicari. Kerajaan negeri juga pusat akan membantu Cikgu Johari. Suara irama mendayu-dayu, sinar cahaya di sana sini. India, China dan juga Melayu, kita semua Malaysia Madani. Malaysia Madani. Apa maksud Madani, tuan-tuan dan puan-puan? Madani itu maksudnya kemajuan. Kemajuan pemikiran, itu yang pertama. Yang kedua, kemajuan kebendaan. Yang ketiga, kemajuan kerohanian. Tuan-tuan dan puan-puan, para pimpinan daripada Barisan Nasional, pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan masyarakat yang hadir di sini pada malam ini dan juga yang menonton melalui media sosial. Yang Berhormat Nik Nazmi baru berucap sebentar tadi, selepas ini mungkin ada lagi pemimpin yang lain. Tetapi jarang kita mengulas tentang Malaysia Madani. Apa yang menjadi ilham kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim: Madani kemajuan, Madani peradaban, Madani kesejahteraan, Madani kebahagiaan, Madani kejayaan, Madani kemajuan. Kebetulan tuan-puan, nama saya Ahmad, ringkasannya Mat. Nama isteri Nur Aini, ringkasannya Ani. Mat campur Ani jadi Madani juga, tuan-tuan. Jadi dialah satu-satunya. Kalau tidak Ani, dia jadi lain, tuan-tuan, ya. Dia tetap Ani. Madani, sekali lagi kita inginkan tempat kita ini maju. Tempat kita ini lebih membangun, tempat kita ini maju dari segi kebendaan, dari segi kerohanian, dari segi pemikiran. Itu yang kita inginkan. Dan tentu kita memerlukan wakil rakyat yang boleh membawa ke arah kemajuan, peradaban dan juga pembangunan. Tak lain dan tak bukan calon nombor. Langkah bukan sebarang langkah. Langkah maraton berbatu-batu. Pangkah bukan sebarang pangkah. Pangkahlah calon nombor satu. Pangkah bukan sebarang pangkah. Bukan sengaja-sengaja kita nak memangkah-mangkah ni. Silap pangkah, maka tak lain dan tak bukan. Saya Mak Maslan, yang tiba Mak Sabu. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah. Beri tepukan pada beliau. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Perdana Menteri memberikan amanah beliau kepada Presiden Amanah untuk memastikan makanan di Malaysia ini mencukupi. Untuk memastikan beras mencukupi. Nanti beliau mungkin akan cerita sikit sebanyak tentang perkara itu. Untuk memastikan buah-buahan segalanya mencukupi, sayur-sayuran mencukupi, makanan ruji mencukupi. Pertanian adalah perniagaan. Kita ingin jadikan petani-petani sebagai usahawan. Itu kerja Abang Mat kita. Dan dengan berjayanya calon ini, insyaAllah dia memberi semangat. Dan Abang Mat kita ni berasal daripada kawasan sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan nanti beliau boleh ceritakan kawan-kawannya yang berada di kawasan ini.
Dan satu lagi, siapa dia yang berasal di kawasan sini? Tak lain dan tak bukan daripada tuan yang terutama yang dipertua negeri Pulau Pinang. Beliau juga berasal daripada Sungai Bakap. Siapa lagi yang berasal di Sungai Bakap? Yang lahir di Hospital Sungai Bakap. Tak lain dan tak bukan ialah yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelahiran di Hospital Sungai Bakap. Bayangkan tuan-puan, kalau 6 hari bulan ini kita tidak berjaya, ini tempat Perdana Menteri kita. Ini tempat kelahiran Perdana Menteri kita. Kita ada beberapa jam lagi untuk memastikan tempat kita ini, calon kita berjaya pada hari Sabtu ini. Boleh berusaha lagi, boleh? Di hadapan saya ini, penyokong-penyokong orang-orang kuat di hadapan saya ini ialah pengundi-pengundi yang mendengar juga, pengundi dan juga penyokong. Kita ada seharian esok, kita ada semalaman esok untuk terus berkempen. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah bercerita tentang Madani tadi. Maka saya ingin menyatakan di sini, amat mudah untuk membuat pilihan. Sekali lagi saya ingin mengulang, di tempat-tempat yang lain saya menyebut perkara yang sama. Amat mudah untuk kita membuat pilihan di Sungai Bakap ini. Undi calon nombor 2, tempat ini jadi pembangkang. Undi calon nombor 1, tempat ini jadi kerajaan. Kita nak kawasan ini jadi pembangkang atau kerajaan? Di belakang calon kita. Di belakang calon kita. Di belakang calon kita ada kerajaan negeri dan ketua menteri. Di belakang calon kita ada Perdana Menteri dan menteri-menteri, timbalan menteri. Di belakang calon kita ada ketua menteri dan exco-exco kerajaan negeri. Di belakang calon mereka ada siapa, tuan-tuan? Siapa ada di belakang calon mereka? Di belakang calon mereka, kalau Sanusi pun, Sanusi tidak boleh mencampuri urusan kerajaan negeri Pulau Pinang. Oleh itu, kita hendaklah memilih calon yang betul, tak lain dan tak bukan calon nombor 1. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkara yang ingin saya nyatakan di sini, bahawa di sini ada masalah air. Di sini ada masalah tekanan air. Esok saya akan pergi ke USM, cawangan kejuruteraan di kawasan Sungai Bakap ini, untuk melihat projek JKR bagi memastikan masalah air selesai di USM, cawangan kejuruteraan. Tetapi itu kecil sahaja peruntukannya, hanya puluhan juta. Yang penting, lebih penting pada itu, pada minggu sudah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan yang sangat besar, berjumlah 4,000 juta ringgit atau 4 bilion ringgit untuk memastikan kawasan ini selesai masalah airnya. Kawasan Pulau Pinang selesai masalah air. Kawasan Utara Perak selesai masalah air. Ini kalau kita mempunyai kuasa, kita telah menggunakan kuasa dengan sebaiknya. Ini tentunya Sungai Bakap ini tidak akan dilupakan oleh Perdana Menteri. Tapi kalau Sungai Bakap dimenangi oleh mereka, apa faedah? Jadi pembangkang tidak ada faedah, tuan-puan. Saya pernah jadi pembangkang, tak ada faedah. Hanya bercakap kosong saja, tuan-puan. Thomas Sabu lama jadi pembangkang, tak ada faedah masa dia jadi pembangkang, tuan-puan. Baling-baling mikrofon bolehlah. Lebih pada itu tak ada faedah apa pun. Hanya bercakap ke sana, bercakap ke sini, tapi tidak ada pembangunan-pembangunan yang boleh dibuat. Oleh itu kita ingin mencari calon yang boleh membangunkan rakyat dan kawasan kita, tak lain dan tak bukan calon Cikgu Johari. Itulah yang ingin saya sampaikan. Bahawa dalam beldi bawa bekalan, buah dokong buah ceri, hari mengundi 6 hari bulan, ayuh sokong Cikgu Johari. Boleh? Terima kasih, terima kasih. Kita nak mendengar Tomat Sabu pula lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Untuk mereka yang nak pergi undi esok, keluarlah awal-awal. Undilah calon kerajaan perpaduan. Kerana apa? Apabila kerana bila kita mengundi calon kerajaan ni, adalah nak minta bantuan ke peruntukan ke, ada masalah dekat kawasan, so senanglah untuk dibantu. Kalau kita pilih calon PN,
calon tu je lah yang dekat. Kalau dia menang, dia dapat gaji rakyat. Memang tak akan dapat apa-apalah. Okey, tuan-tuan. Mari terus menyokong kajian apa-apa dan dapat Mekno Ibrahim. Assalamualaikum.